Welcome back to Mako by Series Channel. Kali ini bersama Aci, kita lagi di Salmon Avenue. Thank you buat ownernya Salmon Avenue udah ngijinin kita juga buat tanya-tanyain nih pengunjung di sini pada tahu skincare nggak? Masih edisi kayak kemarin nih, tapi gimana ya kira-kira tanggapan teman-teman di sini? Yuk kita liatin. Siapa nih namanya? Nina. Kak Nina pakai skincare nggak? Pakai, cuman yang nggak terlalu ribet aja. Apa aja tuh kak skincare yang kakak pakai? Ya sabun muka, terus selesai pakai sabun muka pakai toner, pelembab. Terus kalau mau keluar ya pakai sunscreen biar nggak kena sinar matahari yang berlebih gitu. Kalau gitu tahu basic skincare dong kak ya? Tahu sih kak, dikit-dikit. Apa aja tuh basic skincare menurut kakak? Yang penting ya sabun muka, pembersih, terus ya pelembab. Ya yang itu aja. Itu aja ya kak ya. Halo kak. Halo. Kakak namanya siapa? Iin. Kak Iin pakai skincare nggak? Pakai lah. Apa aja tuh kak skincarenya? Facial wash, moisturizer, serum, night cream, day cream, sama sunscreen kan, karena kerjanya juga panas-panasan kan, jadi harus pakai sunscreen. Oke deh. Kalau gitu kakak tahu basic skincare nggak kak? Apa aja tuh basic skincare? Facial wash, pelembab, serum. Menurutku itu serum. Sih. Halo kak. Halo. Siapa nih namanya? Putri. Kak Putri pakai skincare nggak? Pakai dong. Pakai ya. Kalau gitu skincare yang kakak pakai apa aja nih kak? Yang pertama basic skincare dulu ya kak. Iya. Itu biasanya cuci muka, bersihin muka dulu pakai misal water, terus pakai facial wash dong yang jelas. Terus yang kedua pakai toner, serum, tapi nggak wajib juga sih itu. Terus pakai sunscreen, yang harus pakai sunscreen. Pakai sunscreen ya kak. Nah guys, jadi itulah tadi tanggapan dari teman-teman yang lagi nongkrong di sini. Nah, yang kali ini kita bakal bahas basic skincare yang namanya CTMP. Basic skincare ini cocok banget buat kamu yang masih pemula, remaja, tua, muda, semuanya tuh cocok. Jadi kita bakal bahas setelah ini ya. Yuk langsung ke topik. Topik yang pertama, di tahapan basic skincare yang kali ini ada yang namanya CTMP. C itu adalah cleansing. Cleansing ini kamu bisa melakukan double cleansing. Cleansing ini fungsinya yang pasti untuk membersihkan wajah kamu dari make up, dari debu, polusi. Nah, jadi penting banget di basic skincare ini kita harus yang namanya cleansing, apalagi double cleansing. Nah, gitu guys. Jadi cleansing ini kalian bisa cobain pakai face wash dan micellar water atau milk cleanser. Untuk yang kedua ada T. T itu adalah toning, atau metodenya itu yaitu menggunakan toner. Jadi setelah cleansing kita pakai toner. Fungsinya apa? Toner ini fungsinya untuk menyeimbangkan pH di kulit kita. Jadi setelah kita cuci muka, pastinya kulit kita ini pH-nya agak nggak seimbang gitu. Nah, perlu untuk kita memakai toner, selain untuk melembabkan, bagus juga untuk menyeimbangkan pH di kulit. Nah, untuk tahapan toning, kalian bisa cobain pakai toner essence mist dari Mako by Series. Toner essence mist ini mengandung ceramide, galactomyces, fermented honey, santal asiatica, which is bagus banget untuk kulit kamu, untuk menjaga skin barrier kamu. Jadi bisa dicobain. Setelah toning, di tahapan yang selanjutnya ada M atau moisturizing. Moisturizing itu apa sih? Moisturizing itu adalah tahapan skincare di mana kita melembabkan wajah. Jadi setelah kita pakai toner, supaya kelembapan ini terjaga dan bikin kulit kita ini nggak bakal berminyak, itu bisa kalian pakai moisturizer atau pelembab. Nah, kalau untuk rekomendasi moisturizer, kamu bisa cobain Fresh Glowy Skin Day and Night Cream. Fresh Glowy Skin ini mengandung banyak banget bahan-bahan yang mentuliti lah. Jadi ada niacinamide, ada alparbutin, ada centella asiatica, ada salix alba, dan ini bagus banget untuk kamu yang pengen ngilangin bekas jerawat, punya masalah jerawat. Jadi kalian bisa banget cobain Fresh Glowy Skin Day and Night Cream. Nah, setelah kamu melakukan tahapan CTM, yang selanjutnya ini P. P
P-nya jangan ketinggalan. P ini adalah protecting, yaitu gunanya untuk melindungi dan menjaga kulit kita. Gimana caranya kita bisa melindungi dan menjaga kulit kita? Yaitu dengan menggunakan sunscreen atau tabir surya. Sunscreen dan tabir surya ini gunanya untuk melindungi kita dari sinar UVA dan UVB. Supaya apa? Supaya wajah kita tidak cepat flek hitam, tidak cepat tua. Gak cuma itu, penggunaan sunscreen juga membantu kita nih menghindari yang namanya kulit-kulit belang gitu. Makanya kita harus banget yang namanya CTMP dalam basic skincare. Nah, itu tadi 4 tahapan basic skincare CTMP. Jangan lupa untuk cleansing, toning, moisturizing, dan protecting. Pastikan juga produk-produk yang kamu gunakan sesuai dengan jenis kulit kamu dan cocok di kulit kamu ya, guys. Untuk sahabat Mako yang pengen tahu hal-hal tertentu atau topik-topik yang bisa kita bahas, boleh leave komen di bawah ya. Kalian juga bisa subscribe dan pencet lonceng to get a notification. Untuk mengakhiri video ini, Aci cuma mau bilang thank you, have a good day. Bye-bye, girls. Kakak, sebelumnya udah tahu skincare lokal di Samarinda nggak? Nggak begitu ngikutin skincare sih, Kak. Oh gitu ya? Iya. Belum tahu sih, Kak. Kurang tahu. Kurang tahu sih ya kalau lokal Samarinda. Kalau gitu, tahu Mako Bay Series nggak, Kak? Baru dengar juga sih. Baru dengar juga? Iya. Kalau gitu, mau nyobain nggak, Kak, skincare lokal Samarinda yang namanya Mako Bay Series? Boleh. Mau? Ya udah aku kasih ya, Kak. Kalau gitu, mau nyobain juga nggak, Kak? Skincare dari Mako Bay Series. Aku kasih ya guys nih. Dipoto dulu. Thank you ya, Kak. Thank you. Thank you, Mako. Ya.